pulang. SCBD-nya ntar belakangan. Ya. Udah pada ngiler semua. Iya dong. Uangnya banyak banget hadiahnya ya Bunda. Iya. Ya. Yang kali ini juga tebar bawang hadiahnya oke nih Bun. Oke banget. Tuh lihat ada laptop sama bikin langsing training. Loh. Kita cari dua peserta berarti nih. Oke, Mas Indra pilih dua peserta dari masing-masing tim dengan goyangan yang paling heboh. Siap. Monggo Mas Adam, sayang. Silakan. Siap, langsung aja ya. Musik. Lantai goyangnya. Kita kenalan dulu nama kenalan dan dulu. Asalnya dari mana? Silakan. Saya Yoveni. Dari? Yoveni dari Karawang. Saya Retno dari Karawang. Ini Bu. Muni Bu, wes terang. Jelas. Halo kami dari grup Cakung. Dari tim kami dari Macan. Oke, selanjutnya Ibu silakan. Kami dari grup Cako Mamat Cantik. Oh. Oke, kita langsung masuk ke games pertama ya untuk mendapatkan hadiah berupa satu set treadmill idaman. Bunda, bagus banget. Tuh lihat, kalau mau punya badan sehat dan keren kayak okay. Bunda Inul nih, rajin-rajin olahraga di sini ya. Oke. Tapi untuk bisa menentukan siapa yang bermain, kita akan games dulu nih. Oh, Bunda langsung olahraga nanti aja Bunda. Keren banget loh. Wah, ini yang bikin sehat nih. Bikin sehat ya. Ini ya hadiahnya bikin sehat nih. Siap. Games yang pertama apa nih Bun? Games yang pertama adalah Ayang Lita. Oh. Oke, jadi gimana caranya nih? Oke, ya. Sudah siap ya. Oke, jadi peserta nih ya harus bergoyang untuk melilit pita dengan durasi 1 menit. 1 menit aja ya, gak lebih. Oke. Nah, kita lihat contohnya nih. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi mereka nanti akan diberikan satu alat ya. Yang ini ya. Harus di sini. Jadi kudu ngene. Ah, kudu joget. 3, 2, 1. Iya, tunggu tadi. Waduh, yeah. Harus dilit. Oh, harus sampai habis. Oh, oke. Oke, sudah dipasang di pinggangnya. Oke, okay, Ibu silakan dipasang, Bu. Di pinggangnya. Saya bantu ya, maaf ya, Bu ya. Ayo goyang Karawang, tawarkan. Mainkan. Oke. Okay. Waduh, kebalik. Ini di belakang, Bu, maaf. Ibu Karawang digoyang. Yes. Maaf ya. Iya, Bang. Benar kan? Oke, sama-sama. Hei, kebalik lagi. Sama sini. Oke, begini. Silakan tolong dipasang. Belum ya, Bu ya? Kita copot dulu ya pitanya ya. Pitanya sampai habis kan? Nah, dari awal, Bu, nanti ya. Oke, Ibu sudah siap? Ibu sudah siap? Pitanya sudah dipas ya. Semua ini ya. Oke. Ya udah. Siap kalau begitu. Satu maju, satu waktunya mundur biar satu bisa menit. Dilihat ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Game dimulai waktu hanya 1 menit saja. Tiga. Tiga, dua, dua satu. Go. Ayo Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo goyangnya. Bagus. Tidak boleh pakai tangan ya, tidak boleh pakai tangan. Bulet ini. Wow, berarti pemenangnya adalah ibu-ibu dari Cako. Apa ya Bu ya? Ibu boleh. Goyangannya kurang nungging.
dulu boleh Bu. Nah, kita copot, kita bermain bersama dengan ibu-ibu dari Cakung nih berarti ya. Oke. Ibu-ibu dari Cakung harus menentukan siapa yang mau menebak harga, siapa yang mau duduk di kursi hukuman. Siapa yang nebak? Di sana. Oh, ibu Joy di sana. Silakan, ibu Joy. Silakan Bu. Silakan naik. Oke. Oke. Ibu Tri boleh ikut saya ya. Bu Tri. Jadi gini Bu, Ibu menghadap ke sana, maaf ya Bu. Ya, di sini aja Ibu. Nah, begini ya. Oke Bu, jadi treadmill itu harganya adalah 3 juta sekian ribu rupiah. Ibu harus menebak nih, kita berikan 3 clue sebagai angkanya ya. Nih, ada 5, 2, dan 4. Ibu mau terserah deh ngaturnya gimana, mau 245, mau 542, terserah Ibu. Pokoknya harus sesuai dengan harga barangnya. Kalau benar, maka Ibu bisa menjawab dengan tepat dan membawa pulang hadiahnya. Tapi kalau salah, teman Ibu dihukum. Tuh lihat, kesian banget tuh. Kalau Ibu salah, yang dihukum di sana harus siap-siap ya. Dan dia nanti Ibu, talinya akan diambil atau tidak dilepas. Dan dia akan jatuh di bola-bola. Yang alat olahraga Bu, 3 juta berapa Bu? Oke, sudah siap ya Ibu Joyce, pelan-pelan ya. Oke, baik. Ibu, angka pertama nomor berapa nih? Angkanya, kalau menurut Ibu. Temenin yang pegangin ya. Oke, kita lihat di sini ya. Ibu Tri sedang berpikir-pikir menentukan angka harganya. Ibu maaf, boleh agak dari sini. Ini deh, Ibu berdirinya di sini. Supaya Ibu kelihatan di TV, ya kan? Oke, jangan membelakangi kamera. Biar saya yang pegang, Ibu aja yang nentuin. Angka pertama. Begini Bu, nah gitu. 5, 2, atau 4? 4. Angka kedua, 5 atau 2? 2. 2 yakin? 5. Angka ketiga, 2. Silakan Ibu tebak, yakin nih? Yakin? Yakin? Boleh mau diganti, kalau mau diganti. Oh, teman-teman beda tuh Bu, bilangnya Bu. 425. Oh gitu, mau ditukar. Begini. Oke. Ya, 425. Yes. 425. Oke, kita lock ya. Kita lock ya Bunda. Yes. Oke. Sebelum kita buka, kita juga ingin mengajak yang di rumah untuk bermain ya Bunda ya. Oke. Sekarang saya mau call nih, Bunsai yang ada di rumah. Iya. Halo, selamat pagi Bunsai. Dengan siapa nih? Oh, dengan selamat Ibu Santi pagi. Dari Garut. Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi. Oke, kali ini Ibu dapat kesempatan untuk menebak harga dengan benar atau salah. Jika tebakan penelpon benar, jika Ibu menebak dengan benar, maka akan mendapatkan uang pulsa Rp200.000. Tapi jika salah, tetap mendapatkan uang pulsa Rp100.000. Kita lihat buktinya, benar atau salah? Ibu Santi, menurut Ibu, jawaban ini betul atau salah? Menurut Ibu, benar apa salah, Bu? Betul. Betul. Oke. Oke, kita lihat. Oke, kita kunci jawaban Ibu Santi ya. Jadi kalau jawaban dari Ibu Tri betul, Ibu Santi dapat Rp200.000 uang pulsanya. Ya? Tapi kalau jawaban ini salah, maka Ibu Joyce yang ada di ujung jurang akan jatuh ke kolam bola. Kita akan lihat angka pertama kita buka. Betul. Tenang dulu. Tunggu dulu, masih ada dua angka. Kita buka angka berikutnya. Dan ternyata jawabannya salah. Maaf ya Ibu ya. Ibu, jawaban Ibu salah. Ibu, ada yang mau disampaikan enggak ke Ibu Joyce? Ibu mau ngomong apa ke Ibu Joyce? Ibu Joyce, maafin aku ya. Maafin Putri ya, salah. Aduh, oke. Okay. Oke, dan ternyata penelpon kita juga hanya mendapatkan uang pulsa Rp100.000 aja ya. Gak apa-apa ya, Kak. Udah benar-benar tadi dipindah. Oke, Mas Adam. Mas Adam akan melakukan hukuman karena Ibu Tri salah. Go. Aduh, kasihan.
Maafkan aku, Ibu Tri. Maaf, Ibu Tri. Ibu Tri minta maaf, tapi kok mukanya girang banget ya? Oke. Ibu apa-apa. Joyce, aduh Ibu Joyce, kita tanya dulu deh gimana perasaannya Ibu Joyce. Ibu Joyce aman ya? Aman, senang-senang happy kok. Silakan Ibu maju, Bu Retno sama Yoveni. Ya udah deh kalau begitu, ternyata sayang sekali Ibu tidak mendapatkan hadiah. Gak apa-apa ya, udah ikut bermain ya. Oke, tapi siapa tahu nanti bisa dapat duit, ya kan Bun? Yes. Amin. Betul. Amin. Dan SCBD ini yang ditunggu-tunggu karena 20 juta menanti Anda semua. Dan kemana-mana ya, kita akan main SCBD saat lagi tetap di Rumah Idaman. Cepat banyak duit. Oke, Mas Indra, kita akan memilih penonton dengan menggunakan ini fishbowl. Bagianku ini. Yo. Bagiannya Mas Adam. Oke, dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Udah. Siapa nih? Siapa ibu-ibu yang bisa masuk ke kotak kita? Ibu Nafis. Ibu Nafis. Wah, Ibu Nafis nih. Jadi ini Ibu Nafis ini akan mendapatkan kesempatan untuk menangkap uang yang bertebaran di dalam kotak box ini yang jumlahnya 20 juta. Betul. Wow! Soalnya kemarin kita kasih 3 juta lagi ya. Dan ini Ibu harus menggunakan cuma 2 tangan ya, Ndra? Betul. Jadi harus ditangkap, Bu. Nggak boleh dipeluk ya, Bu. Nggak boleh dipeluk, nggak boleh dimasukin kantong, nggak boleh. Harus pakai kedua tangan. Yes. Dan durasinya cuma 15 detik saja. Ibu harus sigap biar dapetnya banyak. Oke. Ibu siap-siap kesini. Ibu boleh kesini saya. Bu. Tadi Bunda bilang di dalam udah ada 20 juta rupiah. Kita tambahin lagi 2 jackpot nih. Nah, yang pertama adalah uang 100 ribuan yang nilainya kita jadikan 500 ribu rupiah. Nah, sementara untuk yang kedua ada uang yang kali 2 nih. Kalau Ibu dapetin ini, berapapun jumlah uang yang Ibu dapatkan akan digandakan 2 kali lipat. Ya. Kita masukin sekarang Ibu ya, semoga bisa dapetin uang ini ya. Oke, dimasukin dulu. Set. Yuhu. Oke, nah, udah Bu kalau ada yang di bawah nanti ditendang aja ya, biar terbang Ibu ya. Dan silakan Ibu masuk tunggu, Bu. Tunggu jempol ya. Silakan Ibu, tunggu jempol ya baru boleh ambil ya Bu ya. Kasih semangat Ibu. Duh, deg-degan. Nunggu jempol baru ngambil. Belum ya. Siap Ibu Nafis. Boleh nyalakan mesinnya. Tahan, 15 detik dimulai dari sekarang, ayo Bu. Ayo Bu, tendang Bu di bawah Bu. Yes. Aduh, Ibu keren banget. Wah, ini merah-merah semua nih. Kenapa Bun? Tahu nggak? Dia ngambil duit itu sambil begini. Sampai lupa ini udah dipegang mau dilepas. Bener. Banyak yang merah loh Bun. Coba kita hitung ya. Silakan Mas Adam. Keren Bu. Gimana tadi di dalam rasanya? Seneng ya? Ya duit ya banyak banget. Alhamdulillah. Kira-kira nih dapat berapa ya Ibu ya? Berapa ya? Kebanyakan ya Ibu-ibu nih ya kalau udah lihat cuan-cuan bertebaran itu emosional. Langsung emosi tinggi. Langsung emosionalnya 100% sampai di sini jadi tidak konsen melihat cuan-cuan bertebaran. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya harus ketenangan. Setuju Bunda. Sekarang kita lihat uang yang berhasil didapatkan oleh Ibu Nafis adalah 770.000. 770.000 rupiah.
770.000 lumayan loh, Bun. Eh, tapi kira-kira cukup gak uangnya? Berapa? Kurang. Gimana kalau uangnya kita tukar dengan hadiah yang ada di belakang sepatu itu? Mau gak? Mau tukar gak? Tukar. Mau bermain tukar gak? Ini kalau 700.000 udah langsung bisa dibawa pulang loh. Kalau ditukar, bisa lebih besar dan lebih kecil. Ya. Bisa lebih kecil dari 700.000, tapi bisa juga dapat di atas 2 juta. Nah, tuh. Oke, gini deh. Bu Nafis boleh langsung ke teman-teman. Diskusi tukar. Dulu deh, gak apa-apa. Yuk. Tukar apa enggak nih? Coba, oh lagi diskusi, lagi meeting dulu tuh, lihat tuh. Oh. Oke, Ibu Nafis. Bismillah, ditukar. Bagaimana? Ditukar. Ditukar ya. Oke, Bu. Sebelum tadi berangkat ke rumah idaman, Ibu udah pamit sama suami belum? Udah. Ya. Bilangnya mau ngapain? Mau ke Antv ikut lomba joget heboh. Hah? Lomba joget? Sama Bunda Indur. Terus suaminya bilang apa? Iya, gapapa. Gapapa gitu ya, ya, diizinin. Oke, kalau begitu. Menurut Ibu nih, 700.000. Ini kan lumayan kalau buat langsung dibagi-bagi, bisa makan bakso bareng-bareng loh. Kalau ditukar... Kurang, Dra. Oh, kurang. Dra, bakso sekarang itu satu porsi 75.000. Oh gitu? Iya. Bakso apa, Bun? Waduh, baksonya mahal banget. Gimana kalau gini deh, gak usah ditukar tapi saya tambahin deh uangnya. Tambahin 100.000 jadi 800. Gak mau, tetap tukar. Nekat. Dekat ditukar. Oke. Uangnya saya simpan. Sekarang Ibu lihat ada 2 sepatu, sepatu futsal sama sepatu naik gunung. Nah, silakan dipilih Ibu. Boleh berundingan dengan timnya, tapi tidak boleh lama. Cepetan yuk. Oke, boleh. Berunding dulu deh. Ayo, yang mana nih? Yang mana? Sepatu futsal. Sepatu bola atau sepatu gunung? Sepatu bola atau sepatu gunung? Cari suara terbanyak, oke. Iya, Bu. Kalau Ibu salah memilih, jangan-jangan nanti dapetnya malah lebih kecil dari 770.000. Maka harus ikhlas ya, ikhlas ya. Ya, ikhlas. Oke, Bu. Sepatu bola atau sepatu gunung? Bola. Bola apa sepatu gunung? Bola. Yakin? Bola. Kalau Bunda Inul bilang, mendingan yang bola apa yang gunung sih? Aku gunung. Oh, gunung katanya. Kalau Mas Adam? Kalau kamu apa? Mobil apa? Gunung kalau aku apa? Aku sih lapangannya. Mau bisnis ya. Kamu sih dong. Eh? Apa? Menurut Mas Adam yang mana? Yang futsal apa yang gunung? Kalau aku sih kamu. Sabar ya Mbak Inul ya. Di depan Mbak Inul berani-berani. Maaf. Iya, suaminya Bu Nafis nonton loh di rumah. Oke, Ibu yakin akan memilih sepatu bola? Insyaallah yakin. Sudah yakin? Yakin ya, Bu. Kita tanya sama teman-teman ya. Teman-teman yakin sepatu bola? Yakin. Kalau yakin harus teriak kompak. 1, 2, 3. Kita lock jawabannya, Bunda. Jadi yang tidak dipilih kita buka dulu. Yang tidak dipilih oleh Ibu Nafis adalah hadiah berupa... Ibu menolak uang 770.000 dan juga Ibu menolak perangkat nyamuk. Perangkap nyamuk, Bu. Jadi nyamuk bisa pakai itu tuh langsung nyamuknya ngumpul di situ, ya. Kemudian nanti bisa dibuah gitu. Dan yang dipilih Ibu adalah... Aduh. Oke, Bu. Siap-siap ya. Yang Ibu pilih, hadiah yang Ibu dapatkan adalah... Apakah lebih besar hadiahnya dari 700.000 rupiah?
Coba ya, kita lihat ya. Ibu sudah menolak 700.000, ibu menolak hadiah seharga 550.000. Dan yang ibu dapatkan adalah... Saya, enggak. Ayo ibu berdoa dulu, Bu. Bismillah, bismillah. Satu, dua, tiga. Yang ibu dapatkan adalah... Yang ibu dapatkan adalah... Satu, dua, tiga. Headphone! Bagaimana perasaan ibu? Alhamdulillah sangat senang sekali. Alhamdulillah untuk ibu, untuk Bunda Inu, untuk Mas Adam, dan juga kru ANTV, semua kru, terima kasih banyak. Oh, ibu. Ibu, ini nanti HP-nya mau diapakan nih? Mau diapakan ini HP, dijual dengan nominal terus dibagi-bagi duitnya atau dinikmati sendiri teleponan sama suami? Dibagi-bagi ini soalnya semua ini. Oke. Ibu Nafis kenapa kayaknya terharu banget, kenapa? Terhura, Anda terhura. Kenapa, Bu? Oh, mau meluk Bunda katanya. Hei, peluk-peluk situ Teletubbies. Berpelukan mulu nih. Ibu, selamat ya Ibu Nafis mendapatkan hadiah handphone yang nantinya akan dibagi-bagi bersama dengan teman-teman ya. Semoga bisa berguna. Tetap ya. Semangat ya buat ibu-ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih dan tentunya buat Besti Bunsa yang ada di rumah. Yang mau ikut seru-seruan di rumah idaman sekaligus dapat hadiah. Boleh diajakin komunitasnya untuk mendaftar di sini ya. Caranya gampang banget, follow Instagram @antv_official. Dan rumah idaman @antv. Jangan lupa ya. Nampak siap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9.30. Rumah idaman yang bikin nyaman.